Dan seterusnya, dan kita berpura bahawa kematian itu bila-bila masa sahaja dia sedang menghampiri kita, dia sedang mengikuti belakang kita. Inilah yang namanya sakaratul maut, yang namanya kematian tetap terus cuba menghampiri. Walaupun kita terus berlari, jauh berlari, dia tetap akan datang menghampiri. Saya baru saja selesai menguruskan ada kematian dekat masjid tempat saya. Jadi apabila nampak sahaja kematian, dia mengingatkan sebagaimana Nabi SAW katakan bahawa tarabtu fikum nasihatain, aku tinggalkan kepada kamu dua nasihat. Yang pertamanya ialah nasihat yang bercakap, iaitu nasihat yang berkata-kata, iaitu kalamullah, Al-Quran, nasihat yang berkata-kata. Ketika mana kamu nak melakukan suatu pekerjaan di dunia ini, hendaklah kamu mendapatkan nasihat daripada Al-Quran ini. Dalam perniagaan, kamu hendaklah bertanya kepada tukang yang nak beri nasihat ini, iaitu Al-Quran. Allah menyatakan وَحَلَّ اللَّهُ حَرَّمَ الْرِبَى, berniaga itu halal, riba itu haram. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ, celakalah bagi orang yang menipu dalam timbangan, dalam perniagaan. Allah dalam perniagaan Al-Quran memberikan nasihat. Kemudian dalam muamalah, dalam pernikahan, dalam segala rupa di atas muka bumi ini, di atas dunia ini, segala yang kita lalui hendaklah kita mendapatkan nasihat daripada Al-Quran. Al-Quran mengatakan boleh, maka kita hendaklah ambil. Maka apabila Al-Quran mengatakan tak boleh, maka kita hendaklah jauhi. Nasihat yang pertama iaitu Al-Quran, yang kedua iaitu nasihat yang diam. Jadi nasihat yang berkata-kata, yang bercakap iaitu Al-Quran, dan yang keduanya ialah nasihat yang diam. Tak ada pun beritahu, tak ada pun beri peringatan, tak ada bagi apa-apa pun. Pagi tadi sebelum saya nak pergi kuliah, keluar dia, dengar suara dia, dia azan. Hari pagi azan, dengar suara dia azan. Dengar apa aku dengan azan. Tiap-tiap pagi saya keluar nak pergi kuliah, kuliah subuh, mana-mana saya nak pergi keluar, sebelum azan saya dah keluar, sampai kat depan surau saya dah dengar suara pak aku. Pagi-pagi dengar, tengah hari tak ada, tak ada bagi peringatan, tak ada cakap apa pun, tak ada tunjukkan kesan-kesan. Semalam kuliah korak bersama dengan saya kat kuliah korak, tanya-tanya-tanya macam orang tak ada masalah apa-apa. Tanya mengenai solat, tanya mengenai bab fiqh, semua dia tanya. Malam tidur, bangun tidur dengar dia azan. Hari-hari keluar rumah, saya keluar rumah dia dengar azan, alimah aku azan. Keluar besok keluar, alimah aku azan, dengar suara dia azan, azan, azan. Tengah hari dia dah tanya. Habis terus tanam asal, pagi azan, tanam lemah asal. Karena itu fikum nasihatain, satu nasihat yang pertama nasihat yang bercakap, yang kedua nasihat diam. Tak ada cakap apa tapi dia bagi nasihat, diam dia. Tahu-tahu terus tak ada. Allahu Akbar. Kita lihat waktu dia saya menguruskan, kalau setiap menguruskan saya, kita ambil daripada hospital sampai dekat masjid, nanti kita buka pakaian dia, kenapa disarungkan dengan pakaian yang selama ini dipakaikan dengan pakaian yang mahal-mahal, tak cantik, segan, tak licin, malu, berenyuk-renyuk, tak tahu nak kadang pun macam macam tak dikemas dirinya. Maka dipakaikan tiap-tiap hari dengan pakaian yang licin, yang cantik-cantik, berwarna. Lepas tu disapukan minyak wangi, mandinya ikuti, sapukan dengan sabun,
shampoo tak ada pun sabun-sabun. Ya Allah, bila kita mandikan tu sabun lima 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 Allahu Akbar. Tak nak kita sepanjang hidup nak sabun-sabun kat badan kita, aku rusuk kat badan kita sabun tu, tiba-tiba tengok sabun lima 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 Allah. Ini yang disediakan, kita pun rusuk. Ya Allah, ulang yang kalau hidup ini tanda ni, dia nak yang tekan tanda terus, ah, sapu ada sepannya. Ha, ini dengan badannya pakai sabun yang lima-lima-lima terus sampai ke muka, sampai ke rambut-rambut sekali. Allahu Akbar. Yang dahulunya kita pakai yang wangi, yang cantik, nak beli itu, nak pilih sabun pakai 5 minit, 10 minit dulu tenung baca apa dunia khasiat itu, milik belakang, milik depan, milik belakang, milik depan, tenung. Ha, nak dapat khasiatnya biar, biar yang gelap ni putih. Ha, biar kalau boleh pakai terus jadi putih, cantik, betul tak? Ha, dengan shampoo-nya yang kita pilih, biar rambut kita cantik, wangi, tiba-tiba akhirnya sebelum ini kita buka elok-elok pakaian, sanggul letak kat hanger, ini pun untuk buka hatu, potong lagi pakai gunting kap, buka pun. Ha, sapu dah mandikan dengan sabun, semua dah siap, semua sekali. Allah Akbar, pakaian yang cantik, kalau boleh yang lembut, kita rasa nak beli baju pun kita pegang ini panas tak, tak panas pakai. Ini berbau tak berbau kain ni, betul? Kita pilih pakaian tersebut, tapi waktu itu nak ataupun tidak, orang pakaikan dengan pakaian tak tahu satu ringgit tak berapa ringgit, 10 ringgit pun tak sampai tu, sikit ringgit itu satu ringgit. Ha, pakai satu ini berapa ringgit, no, berapa ringgit, tiga lapis gulung, ha, gulung begitu je, ha, gulung ikat. Allah Akbar, ini pakaian kita yang terus lama. Ha, ini Allah Akbar, ini nasihat-nasihat pakai masuk angkat naik. Ha, tapi Alhamdulillah hari ini dia naik kereta, dia tak macam naik kereta biasa. Wah, kereta-kereta biasa hari ini naik Alphard daripada pusat, tuan pusat kebajikan kan. Naik Alphard, cantik sikit lah, sampai kat kubur dia. Ha, sudah ada malu semua tengok, ikut naik Alphard, ikut Alphard sampai kat pinggir kubur. Ha, kemudian diangkat, dimasukkan yang selama ini katil, kalau nak beli makan berjam, nak katil yang macam mana bentuk dia, nak tilam yang brand apa, cap ayam memang tak nak, siapa yang nak, ha, cap ayam, cap kucing, cap kerbau semua tak nak, mesti nak dan buat pilau, ha, ada brand baru, baru selesa dia kan, tiba-tiba Allah Akbar, tempat yang sebenar-benarnya dia kena duduk kecil, sempit, cukup-cukup badannya sahaja, tak cukup kalau longgar di, dirapatkan juga dengan ambil kepalan-kepalan tanah, diciumkan hidung daripada tanah, kemudian ditutup. Allah Akbar, tutup, semua tutup, akhirnya apa? Selesai, selesai. Yang datang, semua yang datang menangisi, kemudian akhirnya selesai penutupian, semua balik. Kenderaan yang mengiringi, kenderaan yang selama ini dia bawa ke sana sini, anak-anak bawa datang, sama-sama datang dengan anak-anak yang lain, sama-sama datang melihat waktu itu selesai penutupian, semua balik, balik-balik tinggalkan. Tak ada apa yang tinggal kecuali, kecuali antaranya inilah, inilah halakah yang menyebabkan ia tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi bayangkan di dalam kubur waktu mana ditarik di tanah, turun, turun, jatuh, jatuh ke bawah,
ibu dengan bergumam hanya tanah saja bunyi dia. Setelah itu semakin lama semakin kurang bunyi, kurang dan akhirnya senyap. Tiba-tiba ada suatu yang bergerak daripada arah kakinya yang kiri, yaitu belah atas kaki kiri, bergerak. Kemudian tiba-tiba bergerak, terkejut. Kita akan terkejut waktu itu dan kita akan bertanya, siapakah kamu? Apa yang dikata? Dia pun menjeluh, dia mengatakan, aku ini waktu hidup dahulu. Semasa kamu hidup, kamu tidak suka berdamping dengan aku. Kamu lebih rela berdamping dengan isteri kamu. Kamu lebih rela berdamping dengan anak. Kamu lebih rela dengan sahabat-sahabat melepak di kedai mamak. Kamu lebih rela bersama dengan dia. Aku kau sisihkan jauh-jauh. Tetapi sahabat dikatakan, ketahuilah, mulai saat ini aku akan jadi teman setiamu sampai dibangkitkan nanti. Maka kita akan kata, ya Allah, kalau akulah kau ni teman sejati sebenarnya yang akan duduk bersama-sama sampai bila-bila nanti. Kalau aku tahulah kau ini teman sejatiku, nescaya masa aku hidup, aku tinggalkan yang lain, aku akan berdamping saja dengan kamu. Siapakah kamu sebenarnya? Akulah amalanmu, akulah ilmu-ilmu ini yang berdamping dengan kita. Maka dengan itu, mudah-mudahan nasihat yang biar ini setiap kali kita nampak nasihat ini, ingat, mudah-mudahan lebih semangat lagi, lebih rancang lagi untuk kita beramal di jalan Allah, memperjuangkan jalan Allah, mempertahankan agama Allah bersama-sama kita di jalan yang lurus, di jalan yang Allah redhai, sehingga kita ditempatkan dengan bersama-sama dengan orang yang soleh dan akhirnya bersama dengan Nabi yang kita cintai dan kita kasihi, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. If you ask me about love and wanna know about it,